reptil yang warna-warni ini, teman. Iguana, si reptil tercepat di dunia ini, ternyata sedang menghadap kepunahan juga. Gak cuma di Indonesia, info terbaru dari bulan September 2021 lalu nih, teman. Iguana merah muda Galapagos sekarang dinyatakan sebagai spesies terancam punah oleh organisasi lingkungan karena tersisa hanya 211 saja. OMG. Biar kita makin sayang sama iguana, Otan bahas iguana red hippo yang cantik ya. Bukan yang Galapagos, teman. Kejauhan pergi ke sananya. Cus, Marki, cus. Mari kita cus. Aduh, aduh. Ada tamu gak diundang. Loh. Ularnya marah. Iguananya disamperin. Ikan kakap bawa obor-obor. Kabur. Ya ampun. Lari kamu cepat amat. Wah. Siapa sangka ya. Ternyata lari kamu cepat banget. Bahkan, menurut penelitian yang Otan baca nih ya, iguana merupakan reptil tercepat di dunia. Wow! Kecepatan reptil yang bernama latin iguana-iguana ini mencapai 34 km per jam loh. Hanya saja, ada satu kelemahan dari sobat Otan ini. Apa coba? Yap, stamina. Yap, reptil yang satu ini tidak sanggup berlari cepat dalam waktu yang lama maupun jarak yang jauh, teman. Kalau kelamaan atau kejauhan larinya, iguana akan ngos-ngosan seperti ini. Walah. Loh. Bukannya istirahat malah naik pohon. Mentang-mentang kamu arboreal ya. ada monyet. Tapi iguananya kayaknya gak takut. Malah jalan terus. Nah lo, justru monyet ekor panjangnya yang panik. Dari gerak-geriknya sepertinya sobat Otan ini ketakutan. Monyetnya berusaha menakut-nakuti si iguana tuh, tapi kayaknya nggak mempan deh. Iguananya cuek aja. Benar-benar reptil berdarah dingin kamu, Sob. Seperti halnya iguana hijau, iguana merah ini juga arboreal ya, teman. Mau kemana, Sob? Nah kan, kabur deh monyetnya. Selamat makan. Jadi mukbang nih ceritanya, alias makan besar. Loh. Ada pengganggu datang. Iguana rhino, alias iguana badak. Bubar deh semuanya. Aduh. Ya teman, di Long Farm ini bukan cuma ada iguana merah dan albino saja loh, tapi ada juga iguana pisang. Wih, warnanya beneran kayak pisang ya teman. Iguananya mulai ngangguk-ngangguk. Waduh, cerminnya diseruduk tuh teman. Diseruduk lagi. Untung gak pecah ya. Masih coba diserang lagi cerminnya. Wah. Agresif banget sih kamu, Sob. Sebagai informasi kalian nih,
iguana merah nan agresif ini berjenis kelamin jantan, teman. Si jantan ini sedang memasuki musim berkembang biak, sehingga perilakunya menjadi lebih galak dibanding biasanya. Walah, pantesan.